Kondisi cuaca buruk yang saat ini terjadi akibat dampak fenomena La Nina memengaruhi tingginya intensitas hujan dan tingginya gelombang laut. Untuk itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengimbau warganya agar waspada akan ancaman cuaca buruk, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Eva juga menyebut bahwa satuannya dari BPBD dan sejumlah instansi terkait sudah disiagakan untuk mengantisipasi penanganan adanya bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk. Kami pemerintah kota menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya terutama jaga kebersihan. Apalagi situasi sekarang ini kan kadang-kadang angin kenceng, kadang-kadang ombak yang kenceng. Nah ini kita nggak ngerti, orang di darat aja kadang-kadang situasinya nggak memungkinkan. Nah ini nggak apa, Bunda minta tolong kepada masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang baik bagi masyarakat. Ayo sebelum kita terjadi apa-apa kita harus antisipasi untuk kita melakukan sigap supaya masyarakat Kota Bandar Lampung kalau di pinggir laut terjadi apa, kalau kita sekarang ini angin kencang seperti apa, kalau kita koordinasi yang baik, juga kerjasama yang baik. Sementara warga yang tinggal di kawasan pesisir pantai Kota Bandar Lampung mengaku hampir setiap malam sejak 4 hari terakhir kondisi air laut naik hingga memasuki rumah warga. Udah 4 hari ini berarti betul turun naik? Udah 4 hari. Oh, banjir terus setiap malam ya Pak ya? Setiap malam, ya kadang-kadang 1 jam baru berhenti, kadang-kadang 2 jam gitu. Ancur Pak, rubuh Pak? Ini 4 rumah di sini. 4 rumah ya Pak ya? Iya dulu, sana 2 kemarin. Itu kena ombak atau seperti apa kena Pak? Gelombang. Kena gelombang ya Pak ya? Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.